Halo kawan-kawan, kembali lagi di OS Channel MM. Pernahkah kamu merasakan nyeri vagina setelah berhubungan seksual? Jika iya, mulai sekarang berhati-hatilah. Kegiatan intim seperti seks seharusnya dapat memberikan kenikmatan pada setiap pasangan. Namun, nyatanya tak setiap perempuan merasakan hal tersebut. Bukan rasa senang atau nikmat, tidak sedikit perempuan yang justru merasakan vagina sakit atau nyeri pada bagian organ intim mereka setelah berhubungan seks. Kira-kira apa ya yang menyebabkan vagina terasa sakit setelah berhubungan seks? Melakukan hubungan seks dengan terburu-buru dan mengabaikan foreplay, berdampak pada berkurangnya pelumas alami yang dihasilkan tubuh. Sehingga pada saat hubungan seks terjadi, vagina mungkin mengalami gesekan yang dapat menyebabkan robekan kecil di sekitarnya. Kondisi ini akan menimbulkan rasa nyeri di vagina, bahkan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan infeksi. Melakukan hubungan seks dengan durasi yang lama dan kuat, bisa menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan di vagina. Tekanan yang ekstra dari penis akan menghasilkan gesekan yang bisa melukai jaringan sensitif di sekitar vagina. Hal ini berlaku juga jika pasanganmu menggunakan jari, sex toys, atau benda lainnya. Vagina nyeri setelah berhubungan seks juga bisa disebabkan karena adanya reaksi alergi. Alergi ini bisa muncul dari penggunaan kondom, pelumas, maupun produk lainnya yang digunakan saat berhubungan seks. Alergi pada kulit, terutama di area sekitar vagina, bisa sampai menimbulkan iritasi dan nyeri. Pada beberapa kondisi, rasa sakitnya bahkan bisa meluas ke bagian tubuh lainnya seperti saluran kemih. Nyeri vagina setelah berhubungan seks juga bisa jadi tanda adanya infeksi menular seksual seperti klamidia, gonore atau herpes genital. Selain nyeri, IMS juga disertai dengan pendarahan vagina usai berhubungan seks. Nyeri setelah berhubungan seks di area vagina bisa disebabkan oleh infeksi jamur. Kondisi ini bisa terjadi pada perempuan di semua usia dikarenakan kurang menjaga kebersihan. Penggunaan obat-obatan jenis tertentu, perubahan hormon, dan kurangnya sirkulasi udara di area organ intim. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung OS Channel MM.